Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau nge-review pedal Valeton GP200R. Ini yang red ya, atau merah, racing. Oke, dan pedal ini udah laku ke Jambi. Jadi yang beli mau minta diisiin preset dari gue. Alright, kita langsung unboxing aja ya. Sekalian kita pastiin sebelum kirim pastinya barangnya aman dan fungsionalnya aman juga. Jadi kita bikin video unboxing sekaligus kita sedikit pastiin aman dan masukin sound dari gua. Apakah sound dari gua bisa memenuhi kebutuhan yang Abang Jambi ini hajar? Yuk langsung aja kita bongkar. Jadi ini baru atau new, harganya Rp5.350.000. Langsung aja kita bongkar sadis. Pertama ada ini ya, seperti biasa ucapan terima kasih dan kartu garansi, jadi garansi 1 tahun. Oke, dan ini adalah unitnya. Dia dapat adaptor, kabel data, ada pick juga, ada di sini semua. Wow, kelihatan ya. Kita simpan bawah dulu deh, kita fokusin ke pedalnya. Apalah arti sebuah dus, ya gak sih? Oke, ini pedalnya, ini baru, masih wow, gokil. Oke, warnanya merah, ini yang limited edition-nya. Bedanya apa sih yang merah sama yang hitam biasa? Bedanya cuma di warna. Yang merah warnanya merah, yang hitam warnanya hitam. Simple banget ya. Isinya gimana bang? Isinya sama semua men. Isinya, fiturnya semuanya sama. Oke, jadi Valeton GP200 yang keren menurut gua adalah dia udah pakai XLR out. Gokil ya, warna merahnya juga sangat cantik. Ini gokil. Langsung aja yuk, tanpa banyak basa-basi kita review nyala gak nih. Ini baru tadi dibongkar ya, nyala gak nih pertanyaannya. Jadi tenang aja, beli di sini barangnya dipastiin aman semua. Mana kabel adaptornya, mana ya? Sebentar, adaptornya mana ya? Kita cari dulu adaptornya. Tadi udah gua siapin tapi menghindar dia. Ke atas aja deh. Oke, ini adaptornya. Siap, jadi kita colok. Nah, Valeton itu yang menariknya itu dia ada tombol on off-nya juga di sini. Nyala kan ya? Wih, nyala. Oke. Tampilannya kece banget. Cucok meong, anjay. Oke, jadi kita langsung colok ke USB aja. Dan yang menariknya lagi dari Valeton itu adalah dia udah bisa jadi audio interface atau sound card ya. Jadi saat lo mau bikin demo-demo kayak gini atau bikin konten, produce music, dan mau bikin-bikin cover-cover lagu, bisa semua. Semua tercover sama Valeton GP200. Oke, langsung aja kita tes nyala atau tidak. Kita masuk ke DAW-nya dulu. Kebalik coy. Oke, dan masnya minta sound rock dong. Rock, pop, sama dia minta clean. Clean yang oke bang, anjay. Clean yang oke. Yuk, kita cobain. Apakah bisa atau tidak nih memenuhi kebutuhan dari lo. Jadi gue akan masukin preset dari gue. Oke. Oke, nyala ya. Gue record dulu soundnya biar terdengar di video enak. Dan gue pakai gitar FGN atau Fujigen made in Jepang. Ini ready stock juga di Bangku Musik Bekasi. Yo, ini adalah preset bawaannya. Kalau lo baru nyalain GP200, langsung ada yang namanya It's GP200. Ini drive yang sangat menurut gua, ini buat lo main metal-metal cukup mantep. Ada delay-nya.
Paleton saat kita nyobain preset nomor satunya aja udah menggoda banget ya. Ini presetnya langsung nendang banget. Oke, kita masukin preset dari gua. Jadi kalau lo beli Paleton GP200 di Bang Bong Musik Bekasi, gua bisa masukin ska include ya. Include masukin preset dari gua. Kalau lo mau, ingat jadi preset dari gua itu belum tentu cocok sama lo, temen, karena balik lagi Paleton GP200 ada banyak space kosong. Jadi ya apalagi kosong, mendingan gua isiin preset aja ya. Oke, gua masukin dulu preset dari gua. Jadi gua masukin 4 preset. Yang pasti yang abang ini request dia mau clean yang asik, sound rock dan pop-pop gitu. Oke, yuk kita masukin langsung. Oke, jadi preset dari gua ini gua simpen di ini berapa ya ini ya? Sorry. Oke. 26 A, B, dan C, D. Jadi ada 26 A, B, C, D itu preset dari gua. Yang pertama ada clean. Cleannya seperti ini. Jadi ini clean yang menurut gua clean amp break up lah. Jadi basicnya adalah ampli Fender. Jadi kalau kita main pelan berasa cleannya. Tapi kalau kita geber kenceng ada percikan overdrive-nya. Oke, ini clean-nya seperti ini. Ada crunch gua ini cocok untuk main pop atau rock ya. Jadi dia basicnya sangar seperti ini. Buat main rock lumayan oke. Dan kalau lo mau mainin pop juga bisa. Jadi gua suka sound ini itu adalah, dan kenapa gua suka Paleton GP200 ini karena dynamic dari drive-nya ini tetap berasa, bro. Jadi walaupun ini pedal digital tapi kita masih bisa ngerasain sensasi-sensasi analog ya. Jadi kalau ini full-nya ya, volume full, masih bisa dapetin clean atau drive musik pop lah. Ini gahar, turunin dikit aja, cukup kok. Jadi ini favorit gua banget, gua namain crunch. Ini hampir memenuhi kebutuhan yang gua pakai gitu. Jadi gua pakai pedal sebenarnya nggak banyak sound yang aneh-aneh gitu, cuma ini doang yang benar-benar jadi jagoan gue gitu. Jadi kalau gue mau main clean misalnya, gue tinggal volume dikit aja. Saat clean atau mau lebih gahar, naikin volumenya.
Alright, dan ini preset nomor 3-nya. Gua kasih nama Rock. Rock ini lebih sedikit gahar ya. Nah, ini buat yang agak lebih sadis atau cadas-cadas, seru ini buat ini. Jadi di drive-nya lebih lebar ya. Oke, dan yang terakhir atau yang D, gue kasih nama Woman Tone. Kenapa Woman Tone? Karena ini tone-tone yang manis atau sound-sound yang manis, yang agak sedikit bulat lah. Bulat, cewek kan bulat ya. Itunya bulat, sound-nya bulat maksudnya. Jadi ini sound-sound yang bulat-bulat dan manis-manis. Biasa gue mainin lead-lead yang manis, biasa sering banget gue mainin saya. Sound-sound yang manis-manis gitu. Ah, ini jagoannya nih, Woman Tone nih. Jadi ini preset yang gue bisa share ke abang yang di Jambi. Sekali lagi, pedal dipastikan aman, berfungsi sangat baik, dan ini siap dikirim ke Jambi. Jadi thank you banget abang yang di Jambi udah sikat Valeton GP200R merah. Ini yang limited editionnya, warna merah. Harganya 5.350.000, brand new atau baru, dan kelebihannya banyak sebenarnya fitur-fitur yang menarik di pedal ini. Silakan dikulik sendiri di rumah nanti, soalnya kalau kita mau bahas pedal ini panjang sekali nih. Oke, demikian dulu video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyari pedal digital Asoy. Dan soundnya juga aman. Ini mungkin bisa jadi salah satu alternatif. Dan kalau lo beli di sini di Bang Bong Musik Bekasi, bisa gue masukin free preset dari gue. Thank you teman-teman. Mantap Valeton GP200R.